untuk para pengemban dakwah yang rela menghabiskan hari-harinya demi memperjuangkan tegaknya dinullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk saudaraku para pengemban dakwah, penegak syariah, pejuang tegaknya khilafah, dimanapun kalian berada. Atas izin Allah Azza wa Jalla, perjuangan kalian berpuluh tahun lamanya, perjuangan di segenap penjuru dunia, dan perjuangan kalian yang tiada hentinya, akan segera membuahkan hasil yang nyata, sebab cahaya kemenangan segera terbit. Gaung kemuliaan segera membahana, dan kibaran ar-rayah al-liwa segera mewarnai pelosok dunia. Kini, kitalah tumpuan harapan terbitnya Islam dalam membangun kembali daulah Islamiyah, keagungannya dan kesatuannya. Kalianlah harapan kaum muslimin dalam mengembalikan sistem kekhalifahan yang disinari petunjuk di muka bumi ini dan mengulang kembali kejayaan umat Islam yang telah punah berlalu dari dunia. Di setiap tempat, kalianlah orang yang banyak diharapkan kebaikannya karena kalianlah sang pembebas, tentara penembus, da'i sebenarnya, sang pengibar panji dan pengusung obor hidayah dalam setiap gerak dan laku apapun. Wahai ikhwan fillah, sodorkanlah suri teladan dalam keistiqamahan kalian memegang teguh prinsip-prinsip Islam, manhaj-manhaj syariah, dan wala kepada Allah dan Rasulnya. Suguhkanlah contoh dalam kerekatan ruh persaudaraan Islam dan aplikasi hak-hak persaudaraan itu. Berikanlah suri tauladan dalam kebaikan muamalat dengan sesama manusia dan kemuliaan akhlak kalian pada manusia seluruhnya. Tampakkan pada mereka suri tauladan dalam keteguhan pada yang hak dan sepak terjang kalian di medan dakwah. Karena Islam sedang melaju kencang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Wahai ikhwafillah, gema seruan kita terdengar melintasi gereja-gereja di Britania. Sebelum skuadron membebaskan negeri-negeri, mengapa kau lupakan Afrika? Tidakkah kau lupa hamparan Saharanya? Bumi itu mendayung laksana pijar bola api. Bentangkan dada kita sebagai pedang. Mengapa kita gentar saat kelaliman menggila? Kesewenangan merajalela, laksana kilatan kelewang yang hanya menerpa bunga-bunga terkubur rumput liar. Mengapa sirna nyali kita pada penguasa yang bengis yang hendak memerangi kita?